Kalian caranya enggak ngono, Mas. Caranya enggak kayak gini. Enggak, saya enggak punya urusan sama sekali. Cara dengan cara barang-barang. Enggak mana caranya, Om. Kita minggir. Bukan minggir, jangan sampai saya marah. Dia guru kami. Dia enggak usah ikut kita. Oh, satu apa cepat? Mau buang apa? Kita pakai dia. Coba biar. Aku pengin tahu kekuatannya dia apa. Aku pengin tahu kekuatannya dia itu seperti apa. Ayo keluarkan info kali ya. Ayo. Tadi ngomong apa waktu di TikTok tadi ngomong apa? Tadi waktu live ngomong apa? Hah? Tadi waktu di live ngomong apa? Udah. Usah ikut. Kalau kalian kalian itu nggak usah ikut campur. Makanya kalau ngomong hati-hati, kalau ngomong dijaga. Kamu kira saya nggak berani datang beneran? Saya datang sesuai keinginan sampean. Yang lainnya duduk. Sudah puas? Sudah puas. Bukan masalah puas atau nggak puas ya. Sampean tadi ngomong apa sih? Dikira nggak mau datang. Saya datang beneran sesuai dengan apa yang sampean mau. Saya kan bilang untuk datang bertabayun. Enggak usah bertabayun. Tadi saya kan ngomong apa tadi? Kalau aku punya ilmu, mau nantang keilmuan? Iya kan saya bilang. Enggak usah berantem-berantem kayak anak kecil, ayo. Saya kan datang ke sini, saya suruh bersilaturahmi. Kalau sampean takut bilang aja. Ngomong enggak usah babi bu, enggak usah macam-macam lah. Sekarang coba sampean itu punya apa? Saya tidak punya apa-apa. Saya dengan sakti, saya dengan hebat. Ayo! Saya tidak punya apa-apa. Thank you.
sabar. Enggak usah sok-sok sabar. Hah? Jadi dengan sakti, dengan hebat, punya tenaga dalam. Kalau saya tidak punya apa-apa, tetap sabar. Ayo coba. Saya kan tadi nyuruh jenengan datang ke sini itu untuk bertabayun, untuk bersilaturahmi. Kan kaget, aku datang kaget. Enggak, saya malah senang. Dikira aku enggak mau, enggak berani datang. Saya malah senang. Hah? Saya malah senang. Kaget. Enggak. Bilang kalau kaget. Dikira saya enggak berani datang ke sini. Bukan begitu. Jenengan kan bilang kalau saya pengobatannya diragukan. Makanya enggak usah sesumbar di luar sana, enggak usah sesumbar. Bukan saya sumbar. Saya nyuruh datang jenengan ke sini itu untuk melihat secara langsung bagaimana pengobatannya. Kalau media, saya bisa menggunakan media dedaunan ini, bisa menggunakan tanah, bisa menggunakan sapu lidi dan sebagainya. Itu hanya sebuah media. Jadi jenengan saya suruh datang ke sini itu untuk melihat secara langsung bagaimana proses pengobatan. Enggak usah babi bu, enggak usah banyak ngomong. Sampai itu memang pandai bersilat lidah, pandai ngomong banget. Hah? Jenengan saya pengin lihat faktanya coba kayak gimana coba. Jenengan sakti. Hah? Jenengan hebat. Enggak usah sok-sok merendah untuk meroket, enggak usah. Dan memang ya sampean hebat, sampean sakti, saya enggak bisa apa-apa. Sampean hebat, sampean sakti sudah datang ke sini. Ayo duduk deh. Sekarang saya sudah datang. Ayo mau ngapain? Ya mau ngapain? Hah? Ya lihat secara langsung nanti bagaimana saya mendoakan. Begitu aja. Aja dengan hebat. Sampean hebat. Sampean dari perguruan Al-Fakir yang luar biasa. Kalau sampean hebat saya enggak bisa apa. Saya enggak punya ilmu kayak. Denda mau nyerang saya, silakan. Enggak. Ayo. Enggak. Kalau sampean merasa punya ilmu mau dendam silakan. Enggak. Tak terima. Enggak. Hah? Enggak, saya enggak dendam sama sekali. Monggo duduk di sana. Ngopi sama saya. Guys, ternyata kemampuannya cuma segitu, cemen. Aku kira ternyata dia kuat, ternyata cuma segini, guys. Saya memang enggak punya apa-apa. Enggak sakti, enggak hebat, ternyata saya enggak punya apa-apa. Enggak kayak panjenengan. Hebat luar biasa panjenengan. Sakui jenengan. Dendam? Enggak. Mau serang balik? Enggak. Mau marah-marah? Enggak, ayo kopi aja. Yo kalau mau kesana silakan. Coba juga pingin lihat coba. Sampean saat terapi seseorang, saat menyembuhkan seseorang seperti apa coba. Takut, enggak berani aku lihat, enggak berani. Hah? Enggak. Aku tak bongkar semuanya. Bongkar aja, apa yang mau dibongkar? Pengobatannya seperti ini, anak-anak ngaji seperti itu mau dibongkar. Anak-anak ngaji itu mau dibongkar apa? Lihat ngajinya apa? Sampai nggak usah sok-sokan seperti itu. Di sini sok alim, sok kalim, sok tenang. Tadi ngomong apa tadi? Nantang-nantang saya, mau nyerang-nyerang saya, ya kan? Jangankan sama Master Limbet, sampai sama saya aja udah seperti itu. Sama jaringan aja saya kalah ya. Saya nggak punya apa-apa ya. Monggo sekarang. Ayo. Kang Sol. Masukkan apa sekarang, ya? Baru tenaga dalamnya kata. Semua tak aja kau rokok, sak curun yang rokok. Semua sak curun yang rokok, rokok. Cuman setengah kalau ngeluarin kemampuan, ha? Jangan cuman setengah, full. Ayo. Sampai yang mau coba, sampai yang punya ilmu, saya kan tidak punya ilmu. Saya hanya berlindung kepada Allah. Sampai yang punya ilmu, ayo keluarkan semua ilmu sampai. Ayo keluarkan. Hati-hati guys.
belum puasa ya? Ini bukan masalah puasa atau nggak puas, nah, saya juga ingin lihat pamungkas sampai itu seperti apa. Saya nggak punya ilmu gimana pamungkas, saya nggak punya ilmu gimana pamungkas. Jangan salahkan saya, Gus. Kalau sampai, ayo, Gus, jangan paksa saya. Nah, dengar nggak guys? Ayo. Tadi bilang nggak usah pakai fisik, ah? Sekarang nyerangnya seperti anak kecil. Ayo. Ayo. Mau sampai apa? Ayo. Hah? Mau sampai di mana? Hah? Ayo. Mau sampai di mana? Ayo. Hah? Ayo. Ayo. Hah? Ayo. Kita sudah janji kalau ini tidak ada. Katanya kita kalau ini mau pakai fisik. Ayo. Hah? Terus mau sampai di mana kalau kayak gini? Ayo. Gak usah pakai fisik sampai akhir tiap. Hah? Ayo. Mau pakai fisik juga boleh. Ayo. Nah. Ayo. Gus. Ayo. Saya tahu ini sampean sedang memancing saya. Pakai fisik gak apa-apa. Ayo. Pakai fisik. Hah? Sampean lagi mau memancing saya kan? Ayo pakai fisik gak apa-apa yuk. Nah. Gus. Ayo. Kalau mau pakai fisik, kita bukan di sini tempatnya. Nah. Kalau mau pakai fisik, di sini bukan tempatnya. Oh, siap. Kalau mau pakai fisik, digur. Ini kan tempat keilmuannya sampean. Nah, dan sampean yang mengundang saya untuk datang ke sini untuk memperlihatkan ilmu-ilmu sampean. Mau sampai di mana ilmu ini dipertunjukkan? Ayo. Saya ladeni. Ayo. Jangan cuma ayo sampean mau seperti apa? Kalau mau masuk ke sini monggo, tidak juga nggak apa-apa. Saya juga silakan duduk. Sekarang terserah penjaringan. Kalau mau melihat secara langsung, monggo. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Mau seperti apa kita bongkar semuanya, so? Ayo. Kalau mau duduk ya silakan. Kalau mau ngajar ibu terus, saya nggak ada waktu untuk ibu terus. Saya lebih baik melayani orang-orang yang datang mencari doa. Kalau nurutin jenengan ibu terus, kali ini banyak orang sampai saya selesai. Ini banyak baik orang. Saya nurutin orang-orang yang datang minta doa akan saya. Biar pakai orang yang datang mencari doa akan jenengan kan tidak jadi nggak akan ada selesai. Licik sampai nggak akan ada selesai. Terserah sekarang kalau panjenengan mau lihat yang monggo, enggak ya pulang. Terserah. Saya sudah mempersilahkan dulu. Yang penting saya sebagai tuan rumah sudah mempersilahkan jenengan untuk saya berkewajiban dengan datang, saya terima, silakan duduk. Kalau tidak terima, mau pulang. Kalau ribut, saya tidak melayani lagi. Serah jaringan. Seperti ini juga mereka datang ke saya untuk minta didoakan. Terserah saya dong mau doakin pakai apa. Saya mau batin pakai tanah, saya mau batin pakai sapu lidi, saya mau batin pakai daun. Insya Allah saya. Banyak. Jadi ada tamu di sini. Kalau jaringan tidak terima, ya kenapa? Pengarang yang saya batin aja mau Allah. Ya. Orang yang satu obatnya cuma. Iya. Kita cari. Kita coba lihat dulu. Beliau ini datang ke sini sudah 7 kali waktu saya masih di Padepokan lama. Sekarang beliau datang lagi ke sini. Udah enggak usah banyak ngomong, coba. Sudah. Memang sama itu di dalam hatinya sudah benci, ya itu sudah urusan jenengan. Apanya yang dicoba? Doain orang kok dicoba. Doain orang kok dicoba. Doain orang itu kita menyambungkan rasa apa keluhannya. Nanti kita minta untuk beliau mendekat diri kepada Allah dengan cara zikir, memperbaiki sholatnya. Itu apa yang mau dicoba? Mau dicoba apa? Apa saya coba kayak beliau ini datang dari Tangerang, rumahnya di Palembang ke sini. Ini mantan kepala desa minta didoakan. Sedangkan penyakitnya ini karena beliau itu istrinya sakit hati karena beliau nikah lagi. Terus mau dicoba apanya, kecuali beliau minta maaf kepada istrinya, nanti sama istrinya dimaafkan, sudah selesai. Gak ada yang perlu dicoba-coba. Jadi kebanyakan orang sakit itu dari dalam dirinya sendiri. Kita lihat aja soal kayak apa, diem aja udah. Gak usah banyak ngomong, lihat dia pengobatannya apa. Biarkan dia capek, ngomong aja sendiri. Beliau mau marah-marah, mau berdiri di sana, ya silakan aja.
Saya yang penting pemilik rumah sudah mencerahkan jalan duduk. Anak-anak dikitnya beli kopi. Kasih air minum biar dingin. Biar gak panas. Oke, maaf-maaf ya, Bapak Ibu semuanya. Ini ada tamu kita Kang Haji. Lihat-lihat doang. Gak percaya. Gak percaya tapi gak mau bertabayun dulu. Cari pembelaan. Enggak. Cari pembelaan. Ya. Biar seolah-olah saya salah. Enggak. Karena enggak tahu awalnya. Siapa yang nyalakan jenengan? Jadi seolah-olah bikin statement minta pembelaan. Biar seolah-olah saya salah. Biarin kita coba lihat. Enggak usah deket-deket udah dari sini aja. Enggak ada yang nyalakan jenengan. Itu Chris yang dipamerin kemarin tuh. TikTok itu tuh. Tuh Chris itu tuh. Oh, itu. Nah, itu Chris apa sih betok apa-apa alasannya tamengnya budaya. Budaya buat tameng, budaya buat tameng aja. Ini orang yang enggak tahu tapi tak tahu dan enggak mau tahu seperti ini. Ya udah kenapa enggak dimulai takut saya liatin. Mulai iya, enggak dimulai takut kan saya ada di sini. Takut, John. Takut ya. Temen dong, jadi gak tau soal halus. Yang penting kita rumah kita sendiri, gak ngaku beliau. Dan gak ada kita rugikan di bahasa. Oke. Jangan mau duduk-duduk. Mana kopinya? Biar dingin. Soal halus, John. Soal halus, soal baik. Di rumahnya dia biar ya ada simpati gitu. Iya, saya bukan orang baik. Saya itu hanya kelihatan baik karena Allah menutupi aib saya. Kalau saya suka, ternyata lebih jelas dengan semua. Gak ada yang berbaik. Diminum, gendak marah-marah. Oh, malah ditaruh. Oke, jadi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lihat, kira-kira mereka itu ada apa aja. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan itu. Iya, semuanya. Betul.